Bersiap-siap Pak Jenry ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian, Bapak pimpinan dan sahabat Komisi 5 yang saya muliakan, Pak Menteri, Pak Sekjen dan seluruh jajaran yang saya hormati. Pada kesempatan yang baik ini, Pak Menteri, saya pertama kali menyampaikan terima kasih atas segala kinerja yang sangat maksimal sehingga pencapaian WTP tentu menjadi salah satu ukuran prestasi bagi sebuah pengelolaan pemerintahan yang baik dan benar tentunya. Yang kedua, setelah saya melihat pemaparan tadi, saya ingin tidak sampai pada program ini Pak Menteri, saya hanya ingin menyampaikan beberapa saran pendapat terkait dengan program-program kita yang ada di kementerian ini. Masyarakat Indonesia ini sangat mengapresiasi, ini bukan cuma kami di Sulawesi Pak, tapi di Indonesia ini memang salah satu kementerian di zaman pemerintahan Pak Jokowi ini, kementerian PUPR inilah kementerian yang benar-benar dirasakan bekerja secara nyata dan hasilnya sangat memuaskan. Ketika kita bicara PUPR, maka ada tiga sebetulnya di bayangan masyarakat. Hadirnya, seperti Pak Presiden sering mengatakan, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat itu, hadiran negara. Ketika orang bertanya soal PUPR, maka yang pertama masyarakat berharap mereka bisa menikmati jalan yang layak. Yang kedua, mereka kebanyakan sangat berharap soal irigasi mereka yang baik. Kemudian mereka bisa terjaga dari bahaya banjir, bahaya abrasi pantai. Kemudian yang ketiga, tentu mereka bisa menghuni rumah yang layak. Itu perspektif masyarakat, itu persepsi masyarakat soal kementerian lembaga ini. Maka oleh karena itu Pak Menteri, saya kami di Sulawesi Tengah terkait dengan persoalan jalan. Saya ingin menyampaikan bahwa Sulawesi Tengah itu Pak Menteri tidak hanya dilihat dari Palu, Sigi dan Donggala yang memang mendapat perhatian anggaran yang sangat besar dari pemerintah karena pasca bencana. Tapi sesungguhnya ada 11 kabupaten lain di luar Pasigala itu yang memang sentuhan pemerintah tidak semasif yang dilakukan di Pasigala itu. Oleh karena itu Pak Menteri, mungkin tadi saya melihat memang untuk Palu, Sigi dan Donggala itu sudah kurang karena memang penanganannya selama bertahun 4 tahun terakhir ini sangat masif anggaran di situ. Saya berharap ke depan Pak Menteri bisa coba dialihkan di luar yang 4 kabupaten ini. Yang 11 kabupaten lainnya. Persoalan-persoalan yang sama juga terkait persoalan jalan. Biasanya Pak Menteri, ini anekdot aja ini. Orang-orang di daerah itu kalau datang di Jakarta, itu orang-orang daerah ya Pak. Kalau datang di daerah Jakarta, daerah Jawa ini, mereka selalu bilang, kok di sini ini banyak sekali jembatannya, kurang sungainya. Sementara kita banyak sekali sungai tidak ada jembatannya. Ya mungkin ini sekedar hal yang menggelitik kita, tapi mungkin bisa nanti ke depan Pak Menteri bisa diarahkan ini, karena masih banyak daerah-daerah kita ini. Kemarin di acara 17 Agustus, saya melihat ada satu daerah Pak, di Kabupaten Parigi Mutong. Itu kalau dibilang orang kita sini enak-enak, kita senang menikmati kemerdekaan, tapi mereka sungguhnya tidak menikmati kemerdekaan Pak. Jalannya sangat susah ya, ditempuh dengan jarak yang kurang lebih hanya 5 kilo itu bisa sampai 3-4 jam. Mudah-mudahan dengan impres jalan ini Pak, saya kira ini harapan masyarakat daerah Pak. Mudah-mudahan ini menjadi prioritas sehingga di tahun 2024 di akhir masa jabatan kepemimpinan Bapak Presiden, insya Allah masyarakat bisa menikmati jalan yang layak. Kami tidak membutuhkan jalan beton sesungguhnya Pak, tapi yang penting jalannya terbuka, pengerasan itu sudah cukup bagi mereka. Nah yang kedua, soal daerah pesisir pantai Pak Menteri.
saya lihat bahwa kebijakan kementerian berkaitan dengan penanganan banjir, termasuk abrasi pantai yang masih kurang, Pak, saya lihat di dalam kebijakan ini. Padahal di daerah-daerah pesisir, bahaya yang paling besar itu ada abrasi pantai. Berapa banyak daerah-daerah, kami di Sulteng itu, hampir semua daerahnya berada di pesisir pantai. Dan daerah agak kesulitan, Pak, biasa untuk membantu anggarannya di situ. Jadi mungkin perlu dipikirkan, banyak daerah-daerah yang rumahnya sudah habis. Tadi Pak sahabat saya, Pak Mukti, sampaikan ada masjid yang sudah mau diambil sungai. Ini kalau masjid itu, Pak, masih 5 waktu baru ada orang, Pak. Ini di pesisir pantai rumah penduduk, Pak, yang masih ada di situ. Itu sudah banyak sekali yang hampir diambil oleh ombak, Pak. Setiap saat mereka bisa saja bermasalah. Nah, ini mungkin saya ingin menyampaikan ke depan ini 2024 mungkin diprogramkan, dialokasikan porsi yang lebih soal penanganan abrasi pantai, Pak. Kalau sungai selama ini luar biasa, Pak, apalagi Pak di Sulawesi Tengah, Pak Menteri sendiri banjir di Parigi, Pak Menteri yang duluan daripada pemerintah daerah yang datang. Nah, tapi abrasi pantai, Pak Menteri, ini perlu dipikirkan, mungkin di balai disampaikan agar pengalokasian ini abrasi pantai diberikan anggaran dana siap seperti itu, seperti dana siap, Pak, disiapkan sehingga sewaktu-waktu abrasi pantai ada sehingga bisa ditangani walaupun secara darurat misalnya. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan perumahan. Saya baru 1 setahun ini di Komisi 5, Pak. Saya benar-benar menikmati yang namanya program BSPS. Sekalipun kecil, tapi ternyata nikmat rasanya, Pak. Bukan nikmat apa, nikmat rasanya ketika kita bisa membantu orang yang benar-benar tidak punya rumah. Dan kalaupun punya rumah itu rumah yang tidak layak. Dan dengan bantuan BSPS ini, mereka begitu semangat, terpancar di wajah mereka, mereka ceria. Padahal dengan anggaran 20 juta sebetulnya, bagi kita pejabat ini sangat-sangat tidak layak misalnya kalau kita mendapat bantuan 20 juta. Tapi bagi masyarakat yang membutuhkan itu luar biasa kegembiraan mereka. Oleh karena itu saya juga menyampaikan kebijakan di akhir masa jabatan Bapak Presiden, semoga ini lebih dimasifkan lagi, Pak Menteri, sehingga alokasinya bisa ditambah, sehingga ini bisa, insya Allah, mudah-mudahan di akhir masa jabatan Bapak Presiden, tidak ada lagi masyarakat kita di Indonesia ini yang tidak menghuni rumah yang tidak layak. Saya kira itu saja masukan saya, Pak Menteri. Terima kasih. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.